wasallam bersabda, ala ukbirukum bi'akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa terbesar, dosa-dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, al-ishraku billah, dosa-dosa diantaranya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kata Rasulullah SAW, kukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia telah membuka pintu neraka jahanam sebesar-besarnya. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Para salaf dahulu memandang bahwasanya, menganggap bahwasanya seorang anak yang memberikan pandangan sinis kepada kedua orang tuanya, maka dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Meskipun tidak ada kata-kata yang terucap, meskipun tidak ada tindakan yang terucap, tetapi pandangan sinis sudah dianggap durhaka. Menurut para ulama, seorang mandang sinis kepada kedua orang tuanya menunjukkan rasa jengkelnya kepada kedua orang tuanya, dan ini merupakan bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimana lagi jika orang membentak kedua orang tuanya? Bagaimana lagi orang yang merendahkan kedua orang tuanya, merasa dirinya pintar, bodoh-bodohi orang tuanya? Bagaimana lagi orang yang pelit, tidak terbakti, tidak melihat kepada orang tuanya, tidak bersedekah kepada orang tuanya, tidak merawat orang tuanya? Bagaimana anak-anak yang durhaka, yang terbuka pintu neraka jahanam selebar-lebarnya? Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh-contoh atau telah menyebutkan bahwa di antara akhlak para anbiya adalah berbakti kepada kedua orang tua mereka. Dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga orang nabi yang mereka berbakti kepada kedua orang tua mereka. Yang pertama adalah Nabi Yahya. Jadi awal-awal surat Maryam, ya ayat yang hudil kitab Nabi Ullah wa adayna wa lukumah sobiyya wa anana milnagan. Tiga orang Nabi yang mereka berbakti kepada kedua orang tua mereka. Yang pertama adalah Nabi Yahya. Jadi awal-awal surat Maryam, ya ayat yang hudil kitab Nabi Ullah wa adayna wa lukumah sobiyya wa anana milnagan wa zakatan wa kana taqiyya wa Maryam kunca berlaku maksiyah. Dan dia bukan orang yang sombong dan bermaksiat kepada Allah SWT. Allah tidak menyebutkan kebaikan yang lain dalam ayat ini. Allah hanya menyebutkan bahwa Ibrahim berkata, ya abadi, inni qadja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Kata Nabi Ibrahim, wahai ayahanda, sungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku akan menunjukkan kepada engkau jalan yang lurus. Nabi Ibrahim yang mengatakan, wahai ayahanda, kau bodoh sekali, wahai ayahanda, saya lebih pintar daripada kamu. Tidak, tapi dia menggunakan kalimat yang sangat lembut. Dia mengatakan, wahai ayahanda, ada ilmu yang saya tahu yang kau tidak tahu. Suatu kalimat yang sangat lembut kepada ayahnya dengan penuh kerendahan agar ayahnya mendapatkan hidayah. Ya abati, la ta'budi syaitan, inna syaitan kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahanda, jangan kau sembah Rahman, jangan kau sembah syaitan. Sungguhnya syaitan bermaksiat kepada Rahman. Nabi Ibrahim menyebutkan sifat Allah dengan sifat Ar-Rahman, maka saya diingatkan bahwa Tuhan yang hakiki, sembahan yang hakiki Allah Subhanahu wa taala, Maha kasih sayang. Ya abadi, inni akhafu an yamassaka adabun min Ar-Rahman fatakuna li syaitani waliya. Wahai ayahanda, aku khawatir akan datang adab menimpamu dari Ar-Rahman, maka kau menjadi seperti syaitan. Apa kata ayahnya? Qala aradibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kau benci dengan Tuhan-Tuhan wahai Ibrahim? Wa illa tantahi la akhibanna ka wahyuni madiya. Jika kau tidak berhenti menasihatiku, maka aku akan melempar batu kepadamu wahyuni madiya, dan pergilah tinggalkan aku. Dikusir Nabi Ibrahim alaihi salam dari sana. Namun Nabi Ibrahim alaihi salam dengan penuh kelembutan pergi ke Tarsus. Dia mengatakan, "Qala salamun alayka." Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana. Selamat dan bagi kau wahai. Semoga Allah menyelamatkan kau. Gitu akan keselamatan tatkala diusir oleh ayahnya. Dia bagaimana bakti Nabi Ibrahim? Bahkan dia mengatakan, "Sa'astaghfiru laka rabbi." Minta agar kami berdoa agar diri itu masuk Islam, dan Nabi itu berdoa agar diri itu boleh mati. Jadi ibu ini akan berbakti kepada ibu. Satu saat ibu yang memanggil aku berdoa. Namun kami berdoa menjawab panggilan ibunya dengan jawaban yang agak lantang. Dia mengatakan, "Labbaik ya ummi." Labbaik adalah kalimat yang sangat berbeda pemahaman kepada orang tua. Kalau kita bahasa Jawa, kita katakan dalam. Dia tidak mengatakan iya, tidak mengatakan ya bu, tapi kalimat yang sangat indah, labbaik. Oleh karena kalimat ini digunakan oleh jemaah haji dan jemaah umrah untuk menyambut panggilan Allah, labbaik, Allahumma labbaik, 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 labbaik. Aku beri panggilan ya Allah. Namun ini masalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan karena mengatakan labbaik ya ummi, dia suaranya keras, lebih keras daripada suara ibunya.
maka itu akan berdosa. Maka dia pun pergi lepasan, dia pun membebaskan dua orang budak demi untuk yang menembus dosanya karena menang suaranya di hadapan ibunya. Bagaimana lagi dengan orang yang kemudian menang suara membentak ibunya, maka dia tidak buka kursi, dia tidak membuka pintu neraka jahanam sebesar-besarnya. Aku lupa melihat seluruh walaupun perisa ini mempunyai sisa buat Umar Bidar ini bukanlah seorang alim ulama, dia adalah penduduk
bukan Abu Hanifah, tapi ibunya ini dengar ceramah kepada Umar bin Khattab. Maka berangkatlah Abu Hanifah mengantarkan ibunya duduk di majelis tersebut. Padahal dia tidak butuh dengan majelis tersebut. Akan tapi karena dia ibunya dimunahkan. Bahkan kalau ada pertanyaan masalah agama, maka ibunya tidak mau tanya kepada Abu Hanifah. Dia mengatakan tersayang kepada si Bulan, tanya kepada dia. Oleh karena perkataan dan pepatah mengatakan azharun nasi fi alim ahlu baitihi. Orang yang paling tidak tahu kedudukan seorang alim adalah keluarganya sendiri. Terkadang seorang ustaz istrinya tidak kurang menghargai, sementara orang lain menghargai dia. Terkadang kakaknya kurang menghargai dia, sementara orang satu kampung menghargai dia. Keluarganya sendiri kurang menghargai dia. Sebagaimana yang dialami oleh Abu Hanifah, ibunya kurang tahu tentang kedudukan anaknya. Sampai-sampai dia kalau punya pertanyaan, bilang saya jawab tidak, saya tidak mau darimu, saya pilih dari si Bulan. Akhirnya berangkat Abu Hanifah bersama ibunya, diantarkan kepada orang tersebut, memberi pertanyaan kepada orang tersebut. Orang tersebut mengatakan, ya Abu Hanifah, kamu orang alim, masa saya jawab? Kamu mengejek saya, kamu yang lebih alim. Tapi ibu saya ingin bertanya kepada mu, kalau gitu jawabannya apa ya Abu Hanifah? Jadi saya kasih tahu jawabannya kepada mu. Akhirnya Abu Hanifah yang diberi jawab, tapi harus melewati orang tersebut. Baru kemudian diberi jawaban kepada ibunya, baru ibunya memberi. Lihatlah bagaimana tabahunya Abu Hanifah terhadap ibunya. Demikian juga kisah Aywah bin Shuraih, salah seorang alim hadis. Aywah bin Shuraih adalah seorang alim ulama dari kalangan hadis. Ibunya majelis hadis, orang-orang datang dari penjuru dunia untuk menghadiri majelisnya. Tiba-tiba ibunya keluar dengan teriakan yang keras, "Kum ya Aywah!" Berdirilah wahai Aywah. Bagi majelis hadis, maka dia pun berdiri mendengar panggilan ibunya. Seakan-akan ada sesuatu yang darurat. Ternyata apa? Ibunya yang mengatakan, "Fa'alni sya'ir li dajjaj." Tolong kasih makan ayam. Maka berdirilah Aywah meninggalkan majelis ibunya sementara muridnya begitu banyak menunggunya. Dia pun pergi beli makan ayam karena perintah ibunya. Dia tidak mengatakan, "Bu, apakah ini darurat? Apakah harus sekarang? Kan bisa ditunda, ayam tidak bakalan mati kalau saya tidak kasih makan sekarang." Tidak. Demi Allah tidak. Dia langsung menuruti panggilan ibunya, dia tinggalkan majelisnya. Dan tidak perlu lihat bagaimana sikap para ulama. Demikian juga Mansur bin Mu'tamir dari Bakar bin Abbas, dia mengatakan, "Rubama kuntu di majelisi," terkadang saya di majelisnya Mansur bin Mu'tamir, "fatasihu ummuhu wa kanat fadlatan balidatan." Kemudian tiba-tiba ibunya keluar, dan ibunya ini kasar terhadap Mansur bin Mu'tamir, seorang alim ulama dari Madinah. Maka dia berteriak dengan suara yang keras, dia mengatakan, "Ya Mansur, yuribuka ibnu Hubayr ala al-qadha fatakba." Jadi Mansur ini sekarang ini seorang alim di kota tersebut, maka dia ditawarkan untuk menjadi hakim. Jadi hakim di kota tersebut. Tapi kita tahu bagaimana para salaf dahulu, mereka tidak suka menjadi hakim karena mereka takut salah hukum sehingga terjerumus dalam neraka jahanam. Yang lagi salah dalam sabda al-Qadiyani binar wal-Qadiy bin Jannah, dua hakim di neraka jahanam dan salaf di surga. Ini dia tolak. Ternyata ketika dia menolak untuk diangkat menjadi hakim, jadi qadhi, ibunya mengatakan, "Ya Mansur, yuriduka ibnu Hubayr ala al-qadha fa tabba." Oleh Mansur, ibnu Hubayr ingin mengangkatmu menjadi hakim dan kau enggak? Dengan marah-marah, dengan suara yang lantang, apa kata Bakar bin Abbas? "Wa bawala ta mandir yang tahu ala sadrihi la yarfa'u tarfuhu ilaiha." Maka dia menundukkan pandangannya, meletakkan jenggot di atas dadanya. Jadi tidak berani melihat kepada ibu. Apa lagi kesana pak? Bagaimana kalau ibu kesana? Dia tidak mengatakan ibu tidak ngerti masalah ini, masalah agama ibu nggak ngerti. Ingat, sampai kita tidak pamitkan dan dia diam menghormati. Bagaimana kisah Ibnu Munkadir, salah seorang yang alim. Dia mengatakan, "Bata akhi Umar yusalli, wa bintu aghmizu qadama ummi, wa la uhibbu anna laylati bi laylati." Dia mengatakan, "Saudaraku Umar, kita berdua dan di rumah saudara Umar salat malam semalam salat malam. Sementara saya tidur dengan memijit kaki ibu. Tidak salat malam tapi memijit kaki ibu. Dan saya tidak mau pahalaku, pahala memijit kaki ibu, memijit kaki ibu ditukar dengan pahala salat malam. Saya tidak mau." Kita bagaimana bikinnya seorang salaf, dia tahu bahwasanya di antara amalan yang paling mulia adalah menyenangkan hati seorang ibu. Sehingga dia malam bahwa setiap kondisi dia memijit kaki ibunya lebih utama daripada salat malam. Ikhwanillah, azza wa jalla, para hadirin, salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain seperti kisah Musa. Kata Muhammad bin Sirin bahwasanya pada zaman Utsman bin Affan, harga korma melonjak sampai korma berharga 1000 dirham. Fa abida Usama ila nakhlatihi. Maka Usama menggunakan menuju ke pohon korma. Fa
aqraha, kemudian dia borongkan, dia apa namanya, borongkan pohon kurmanya untuk mengambil fa'akhadha bimara, mengambil dia kurma. Dia tahu bahwasanya kurma kemudian diambil dia punya, maka akan matilah kurma tersebut, tidak bisa berbuah lagi. Kemudian dia memberikan jantung kurma tersebut kepada ibunya. Maka mereka berkata, "Wama hamalaka 'ala hadha wa an-nahra qad balaghat 1000 dirham." Mereka protes kepada dia, "Apa yang kau lakukan? Ini kebodohan yang kau lakukan. Apa yang kau lakukan ini korma? Padahal kau tahu korma sekarang sedang melonjak harganya 1000 dirham. Apa jawaban Usama? "Ibuku ingin makan jantung korma. Dia sealat ini, dia ingin makan jantung korma. Walatas alfi syaitan abdi wa'alaihi illa afaitu. Dan jika ibuku minta sesuatu yang saya mampu untuk saya berikan, maka akan saya berikan." Lihatlah bagaimana kisah. Jika ibu kita minta sesuatu kepada kita dan kita mampu untuk menunaikan permintaan tersebut, lakukan, karena bisa jadi ada permintaan-permintaan lain di masa depan yang tidak mampu untuk kita lakukan. Kapan bisa kita penuhi permintaan ibu kita? Maka kita bantu ibu kita untuk menyenangkan hati ibu kita. Demikian juga terkala ada seorang dari Yaman menggendong ibunya dari negeri Yaman untuk tawaf di Ka'bah. Maka dia untuk tawaf di Ka'bah dengan menggendong ibunya. Dia mengatakan, "Ana laha ba'iru hal mudallalu." Aku adalah kontanya yang jinak untuk mengangkat ibu. Tapi dia mengucapkan saya menurut dirinya kontak untuk memikul ibu. Setelah itu dia bertanya kepada Ibn Umar, "Atarani kot jazir tuha wahai Ibn Umar, apakah kau menganggap saya telah membalas kebaikan ibumu?" Kata Ibn Umar, "La wala bizrafatin wahidatin jamilah." Sama sekali tidak. Bahkan rasa sakit yang dialami ibumu tatkala melahirkan, satu rasa sakit tidak bisa kau bayar dengan yang kau belum memenuhi. Ini menunjukkan bagaimana ya pentingnya berbakti kepada seluruh orang tua. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak bagaimana perjuangan para sahabat kepada orang tua mereka. Iya, jadi enggak ada. Saya sangat takjub dengan perkataan Zainal Abidin, bahkan Nabi Abdurrahman Nas ila ummi, atas orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Teman-temannya datang kepada dia berkata, "Mara'ainaka takulu ma'ah fi shahbatin wahidatin." Kayak makan bersama ibumu dalam satu piring. Apa kata Zainal Abidin? Dia mengatakan, "Inni akhafu an tasbiqa yadi ila ma sabaqat ilayhi aynuha." Aku khawatir tanganku mengambil makanan yang keburu dilihat oleh mata ibuku. Saya tidak ingin makan barang. Fa'aqaqtuha, maka aku mendurhaka kepada dia. Tidak ingin makan barang satu piring, kenapa? Saya khawatir mengambil makanan yang sudah dilirik, diinginkan oleh ibu saya, sehingga saya pun durhaka kepada ibu saya. Para hadirin rahimakumullah, inilah kodrat kita dari para sahabat. Mereka telah berlalu dengan amalan mereka yang begitu hebat. Tinggal bagaimana dengan kita. Oleh karenanya, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, salah satunya atau keduanya, maka ketahuilah Allah telah memberikan, membuka pintu kebaikan di hadapan dia sebesar lebarnya. Dan barang siapa yang tidak memanfaatkannya, maka sungguh dia celaka. Karena Nabi SAW, "Rabbi ma'an, thumma Rabbi ma'an, thumma Rabbi ma'an." Celaka dan celaka dan celaka. Siapa wahai Rasulullah SAW, "Man adraka abawahi ahaduhuma au kilaihima indal kibar thumma lam yadkhul al-jannah." Seorang yang mendapati kedua orang tuanya di masa tua, satu orang tuanya atau kedua-duanya di masa tua, kemudian tidak bisa masuk surga, ini orang yang celaka. Kenapa? Pintu surga telah dibuka selebar-lebarnya, kesempatan beramal telah dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, kemudian tidak dia manfaatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita, "Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qareebun mujibud da'wat, ya qadhi al ajal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar."